Gue gak paham gitu, kenapa? Di bahasa Jepang banyak banget hero-hero yang nama hero-nya berubah. Banyak banget loh. Tapi di video kali ini gue bakalan ngasih 3 hero Mobile Legends yang namanya diubah. Pertama Kimi. Kalau kalian lihat skin astronotnya, di sini ada tulisan J. Dan kalau kalian nyobain audio Jepangnya, kalau si Kimi ini bilang Jimmy. Kedua, Wanwan. Di voice wibunya, kalian bisa dengerin deh. Wanwan bilang Kohaku. Minna no idol, Kohaku da yo. Yang artinya, nama dia berubah. Jadi Kohaku, bukan Wanwan. Dan kalau kalian lihat bahasa wibunya, kalian bisa translate sendiri. Tulisannya emang Kohaku. Ketiga, Jauhead. Di audio wibunya, kalian bisa nemuin kalau si Jauhead bilang, Metalhead wa kiga suru no? Setelah gue cari tau istilah Metalhead, itu gak ada arti sama sekali. Aneh, Muntun. Kira-kira kenapa dalam bahasa wibu, nama hero-nya diubah?